Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa sara ala nahjihi wa tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang terus kita libatkan lisan kita, hati kita, pikiran kita, seluruh anggota tubuh kita, dan juga amanah-amanah harta, anak, jabatan, dan amanah-amanah yang lain, sehingga peringatan Allah dalam Al-Quran, "Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im." Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat tentang nikmat. Jadi semua nikmat yang tidak bisa kita hitung, kita upayakan syukurnya dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran kita, dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan harta kita, jabatan kita, anak kita, amanah-amanah Allah yang lain. Mudah-mudahan kita selamat dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kita cintai, kita imani, kita agungkan setelah Allah Subhanahu wa taala, kita muliakan beliau, kita berselawat kepada beliau, kita mentaati dan mengikuti, menteladani semua apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, ini tafsir tematik hari ini. Ini kita akan membahas tentang efektivitas dari nasihat dan fadilahnya bagi orang yang melaksanakan nasihat. Ini keutamaannya sangat besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita rujuk kepada surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 66, 67, 68, 69 sampai ayat 70. Jadi 66 sampai 70. Ini tentang keutamaan melaksanakan nasihat. Nah, ini tema kita secara umum itu tentang keutamaan dan fadilah nasihat. Kemudian yang kedua tentang apa saja yang menghalangi orang melaksanakan nasihat. Kemudian konsekuensinya apa? Hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan nasihat. Nah, kemudian yang terakhir insya Allah kita akan bahas tentang apa saja yang menggugah kita untuk melaksanakan nasihat. Nah, yang pertama dulu, ini tentang keutamaan melaksanakan nasihat dari Allah. Nah, ayatnya ayat 66 dari surat An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ini ayat 66. Seandainya mereka melaksanakan ya fa'alu. Ini kata fa'alu itu artinya melakukan, mengeksekusi. Itu kata fa'al, jadi lebih dari sekedar mengamalkan. Jadi fa'al itu bisa dengan lisan, bisa dengan
anggota tubuh kita yang lain, bisa juga dengan hati. Nah, sehingga dalam bahasa Arab itu ada namanya wazan, wazan fi'il. Jadi fa'ala, fa'alu, kemudian fa'al, fa'alat, fa'alata, fa'alna, itu terus. Nah, itu sebagai wazan namanya. Jadi sebagai standar baku dalam sorof. Ini kata fa'alu itu, walau annahum fa'alu. Seandainya mereka melaksanakan, mengerjakan, mengeksekusi ma yu'adzuna bihi, apa yang dimau'izahkan. Ini istilah Al-Quran, yu'adzuna bihi, kalau kata bendanya mau'izah. Lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, maka itu akan sangat baik bagi mereka dan semakin mengokohkan mereka. Jadi keutamaan pertama dari nasihat itu kita laksanakan adalah pasti kebaikan dari Allah akan kita dapatkan. Lakana khairan lahum. Yang kedua, wa ashadda tathbita, lebih mengokohkan iman kita, mengokohkan Islam kita, mengokohkan takwa kita, mengokohkan ihsan kita, mengokohkan penyerahan diri kita, dan lain-lain. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya dalam ayat selanjutnya, ayat 67 itu, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kemudian kami akan menganugerahkan kepada mereka pahala yang agung. Ini bagi orang yang melaksanakan nasihat, jadi ada pahala yang agung, ajran azim. Jadi sudah tiga nih fadilahnya. Janji Allah adalah ajran azim. Wa idzal la'atainahum min ladunna, dari Allah, min ladunna, dari Allah, dari kami, ajran azim. Ini pahala yang agung. Kemudian yang keempat, walahadainahum siratam mustaqimah. Kalau mereka melaksanakan nasihat, yang keempat kami berikan adalah kami tunjukkan jalan yang lurus, siratam mustaqimah. Yang kita minta itu ihdinas siratal mustaqim. Setiap Al-Fatihah kita baca selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Acara mendapatkan salah satunya adalah mengikuti nasihat dan melaksanakan nasihat. Walahadainahum siratam mustaqima. Ini di ayat 68. Ini sudah empat keutamaan dari nasihat. Fadilah dari nasihat. Kemudian yang kelima, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ini ayat 70. Yang kelima adalah siapapun yang taat kepada Allah, taat kepada mau'izah dari Allah, mau'izah dari Rasul. Wa may yuti'illaha war-rasul. Itaat kepada mau'izah dari Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu akan bersama para nabi. Ini yang kelima nih, bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan solehin. Wahasuna ula dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Itulah keutamaan dari Allah, al-fadlu. Jadi setelah sebaik-baiknya teman itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehin, hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Ini lima paling kurang disebutkan dalam surat An-Nisa ini ayat 66 sampai 70 tentang keutamaan melaksanakan nasihat.
Para jamaah sekalian, kira-kira lima ini benar-benar fadilah apa enggak? Kita mau apa enggak nih, Pak? Yang lima ini, pertama pasti ada kebaikan, lakana khairal lahum. Yang kedua, asyadda tathbita, semakin mengokohkan iman kita, Islam kita, takwa kita, hidup kita juga dikokohkan oleh Allah. Yang ketiga, ajron azima, ada pahala yang agung. Yang keempat, ada sirat yang lurus, siratan mustaqimah. Yang kelima, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan solehi. Nah, keutamaan ini itu akan diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita melaksanakan nasihat, bukan hanya mendengar aja. Sebab syaratnya itu walau annahum fa'alu, seandainya nih, seandainya mereka melaksanakan nasihat itu. Maka langsung syarat itu dijelaskan, melaksanakan nasihat baru akan mendapatkan lima keutamaan itu. Nah, maka kita bahas sekarang apa saja yang membuat orang tidak menerima nasihat dan tidak melaksanakannya. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Hah? Sombong, berarti dari internalnya sendiri. Sombong, apalagi? Marah. Gimana, Ibu? Malas. Ngeyel, keras kepala. Apalagi? Coba kita lihat tadi ada sombong ya, itu benar Pak. Jadi yang pertama-tama dilakukan oleh makhluk ini, seluruh makhluk ini, bukan hanya manusia, itu adalah pembangkangan berdasarkan takabur, aba was takbar. Itu setan, iblis yang melaksanakan pertama kali itu. Jadi ketika dianjurkan, dinasihati oleh Allah, usjudu li adama, itu sujudlah kalian kepada Adam, itu semua malaikat sujud. Hanya satu, illa iblis. Wan aba wastakbar. Jadi disebabkan oleh takabur, membangkang. Jadi tidak mau melaksanakan nasihat. Nah, kasus kedua, Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Memakan buah yang terlarang, ba. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini kan nasihat dari Allah, perintahnya, larangannya adalah jangan mendekati pohon ini. Hadhihi syajarah. Nah, yang menamakan itu ada iblis. Fawaswasa ilaihi syaitan. Iblis, setan. Ini surat Toha. Qala ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Nah, ini dinamakan oleh setan itu pohon keabadian. Nah, makanya pohon syajaratul khuldi itu artinya pohon keabadian. Karena godaan setan itu atau iblis kepada Nabi Adam adalah, wahai Nabi Adam, wahai Adam, katanya,
Malaikat itu pada kekal semua, itu karena makan buah itu. Kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan kekal. Gimana akan kekal kalau kamu tidak makan buah itu? Makanya wa mulkil la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah punah, kepemilikan surga yang tidak akan pernah punah. Akhirnya tergoda, pingin seperti malaikat. Nah, maka nasihat itu bisa ditolak oleh seseorang, itu disebabkan oleh rasa tamak dan rakus kepada keabadian dan kelestarian. Jadi kalau orang sudah ditundukkan oleh harta, oleh jabatan, atau oleh kesenangan lainnya, dan pingin selamanya berada dalam kenikmatan itu pasti dia menolak nasihat kebenaran. Jadi menolak mau'izah dari Allah. Nah, ini yang kedua. Ini dari catatan yang ada dalam Al-Quran. Jadi makhluk kedua yang membangkang kepada Allah itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya doa beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bedanya iblis tidak mau tobat, Nabi Adam bertobat. Yang ketiga adalah kasus Qabil dan Habil. Ini juga sebetulnya masih sangat dekat dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah kurban, ya. Karena diceritakan dalam Al-Qur'an, "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Nah, jadi diperintahkan oleh Nabi Adam berdua ini untuk berkurban, di Qabil dan Habil. Qabil sebagai petani mengorbankan hasil buminya, Habil sebagai peternak mengorbankan hewan ternaknya. Fatuqbila min ahadihima. Kemudian Allah mengabulkan menerima dari salah satunya tanpa menerima dari yang lainnya. Jadi satu saja yang diterima. Maka Qabil sangat marah. Ini karena merasa dikalahkan. Ini kalau kita beribadah kira-kira saling bersaing enggak, Pak, kalau beribadah? Ini dua orang anak Adam diceritakan. Qabil dan Habil, mereka berstabiqul khairat, munafasah, berlomba dalam kurban. Memberikan korbannya kepada Allah. Cuma dalam riwayat disebutkan Qabil itu memberi yang paling buruk dari hasil buminya. Sementara Habil itu memberi yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling baik dari hewan ternaknya, karena akan diberikan kepada Allah. Nah, salah satu buktinya waktu itu kalau diterima oleh Allah, karena belum ada tempat alokasi daging itu, ini datang api kemudian membakarnya, dan itu tanda bahwa kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini masya Allah, Qabil itu marah luar biasa. La aqtulannaka, aku akan membunuhmu biar enggak ada saingan, biar diterima oleh Allah dia. Ini kalau masih ada Qabil nih nanti kalah melulu dia. Nah, orang yang punya rasa hasad, iri yang buruk, bukan yang baik, ya, itu cenderung menolak nasihat. Karena dinasihati, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, wahai Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Tapi dia gak mau memperbaiki diri, malah ingin membunuh pesaingnya.
Nah, ini hasad yang hasud. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang yang hasad, yang iri, yang tidak mau disaingi, itu cenderung tidak menerima nasihat. Ini sebab-sebabnya. Jadi bisa karena kesombongan, keras kepala, karena memang mentalnya memberontak, membangkang seperti iblis. Atau kedua, menginginkan yang lebih baik daripada yang dinasehati. Menginginkan keabadian dalam apa yang sedang dinikmati. Jadi di surga itu pengen abadi. Nah, seperti Nabi Adam. Atau yang ketiga, itu karena kalah bersaing dan iri kepada yang mengalahkannya. Nah, dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan, itu perasaan cinta dan benci juga bisa menjadikan orang itu menolak nasihat. Dalam Al-Quran dijelaskan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian untuk berjihad, tapi kalian tidak suka. Jadi perasaan suka dan senang itu juga bisa membuat orang menolak nasihat. Padahal bisa jadi yang kita suka itu tidak baik. Atau sebaliknya, yang tidak kita suka itu baik bagi kita. Ini asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kenapa kalian menolak berjihad? Walaupun kalian benci, jihad itu bisa jadi lebih baik bagi kalian. Walaupun kalian benci, gitu. Namun bisa jadi yang kalian senangi malah buruk bagi kalian. Dan hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui, kalian tidak tahu. Nah, dari sini muncul hambatan lainnya. Yaitu kalau nasihat itu dibenci, maka orang tidak melaksanakan nasihat. Tapi kalau nasihat itu disukai oleh hawa nafsu, maka akan dilakukan. Nah, maka ketika muazin mengatakan begini, subuh-subuh gitu, as-salatu khairum minan naum. Mana yang kita lebih suka? Tidur apa bangun, Pak? Tidur apa sholat? Jadi kalau muazin berbusa-busa juga, sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kalau kita lebih suka tidur, semakin selimut semakin tebal. Nah, ini penghalang namanya, penghalang mawani yang membuat orang itu menolak nasihat. Nah, padahal kalau kita kaji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah nasihat. Bahkan nasihat yang berbicara. Nah, ada dua nasihat yang diam, itu kekuburan. Yang berbicara adalah Al-Qur'an. Setiap saat berbicara kepada kita. Nah, Al-Qur'an itu dari mana, Bapak Ibu? Pantas enggak kita menolak nasihat Al-Qur'an? Al-Qur'an turun dari Allah yang maha sempurna. Tidak bisa kita ragukan lagi kesempurnaannya, keagungannya. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat terbaik yang penyampai wahyu. Kemudian disampaikan kepada manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mana? Di tanah haram, haram Mekah atau Madinah atau antara keduanya. Itu wilayah. Nah, makanya ada ayat Makkiyah Madaniyah namanya. Tempatnya turun di Mekah, turun di Madinah. Atau periode Mekah, ada periode Madinah.
Kemudian di malam apa waktunya? Malam Lailatul Qadar. Jadi dari segala sisinya Al-Qur'an itu istimewa. Kok nasihatnya kita tolak? Ini wajar apa enggak, Pak? Wajar enggak kita nolak nasihat Al-Qur'an? Dengan segala keistimewaan tadi. Jadi kalau disampaikan Al-Qur'an itu jangan lihat saya atau lihat siapapun yang membacanya, tapi itu dari Allah. Cuman saya hanya tabligh, penyampai saja yang membacakan, yang menyampaikan. Jadi Rasulullah juga wa ma alaika illal balagh. Kamu wahai Muhammad, kata Allah, bahasanya kamu wa ma alaika, karena dari Allah tuh. Hanya tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Urusan Al-Qur'an itu urusan wahyu dariku. Makanya Rasulullah pernah selama sebulan enggak turun wahyu, itu sedih. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Oh, Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh setannya," katanya. Makanya turun setelah itu surat Ad-Duha itu. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Tuhanmu tidak meninggal. Ma wadda. Makanya ada haji wada itu, perpisahan. Jadi wadda'a itu Allah tidak mengucapkan salam perpisahan kepadamu, meninggalkanmu wahai Muhammad. Karena tuduhan orang kafir tadi sudah ditinggalkan katanya oleh setannya. Dibilang Allah setan. Ini tuduhan keji orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dalam Al-Qur'an itu ada kata nasihat juga, tapi kata nushun gitu. Ah, seperti di surat Hud, teman. Dikatakan dalam surat Hud itu, wa ma yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Tapi nasihatku tidak akan pernah bermanfaat apa-apa kalau aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. In kana Allahu yuridu ayyughwiyakum. Kalau Allah menghendak menyesatkan kalian, jadi enggak ada manfaat sama sekali nasihatku kalau kalian memilih sesat. Ini penghalang juga. Nasihat ditolak karena orang lebih memilih sesat. Makanya ayat yang lain juga mengatakan imma syakiran wa imma kafur. Manusia itu bersyukur atau kafur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Ada juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau lebih dominan fujur daripada sikap takwa, itu juga menolak nasihat. Fa'alhamaha fujurah, lebih memilih fujur daripada nasihat takwa. Nah, makanya takwa itu harus jadi apa supaya nasihat itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Nah, takwa itu harus jadi apa? Libas, libasut takwa. Wa libasut takwa dalika khair. Jadi kata-kata takwa dalam Al-Qur'an itu dipadukan dengan kata libas. Wa libasut takwa dalika khair. Itu pakaian takwa itulah yang pakaian terbaik. Nah, saya tanya sekarang, fungsi pakaian apa Bapak Ibu? Menutup aurat. Kalau ibu-ibu, apalagi Ibu? Keindahan. Berarti kalau kita punya pakaian takwa, kira-kira melindungi kita dari apa? Pandangan nakal. Tadi Mas
Menolak nasihat kira-kira enggak kalau punya libasut taqwa? Ini kalau standar tadi pakaian itu menutup aurat, berarti kalau kita punya libas takwa itu menjaga kita dari maksiat, dari dosa, dari pembangkangan, dari sifat-sifat yang bisa membuat Allah murka. Nah, itu fungsi libasut takwa. Nah kalau ibu-ibu bilang tadi itu untuk keindahan, berarti libasut takwa itu memperindah iman kita sehingga kita naik tingkat terus. Ini bisa dua fungsi pakaian. Pakaian takwa itu menutup diri kita dari dosa, maksiat, kezaliman, kefasikan, kekafiran, kemunafikan, semuanya. Kemudian yang kedua, memperindah iman kita agar lebih tinggi terus. Sehingga diridhoi oleh Allah. Iya, libas takwa. Agar semua nasihat kita lakukan, fa'alu ma yu'adu nabihi, punya libas takwa. Yang kedua, khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ini kalau mau haji, ini kan ayat tentang haji. Ayat 198 dari surat Al-Baqarah itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ini sebelum bekal takwa memang diperintahkan ya, bekal ini harta, bekal kendaraan, bekal semuanya yang mengantarkan kepada tanah suci di Mekah agar bisa berhaji. Tapi diingatkan, wah, bekal harta benar itu adalah baik. Bekal kendaraan oke, pesawatnya juga harus, jangan yang nanti membawa jamaah malah mogok. Kemudian juga bekal pakaian dan lain-lain, makanan, minum, akomodasi semuanya, hotel semua. Tapi diingatkan, kadang-kadang lupa tuh bekal takwa. Ini yang sering dilupakan. Karena ini sifatnya maknawi. Kalau yang sifatnya material itu kita semua waduh sangat fokus, perhatian luar biasa sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau di sana 40 hari kira-kira, siapin di sini. Kalau nggak bisa makan yang lain, bawa dari sini bumbu yang apalagi pokoknya. Kalau cerita-cerita dulu yang 6 bulan, itu sampai ada namanya itu makanan haji khusus yang tahan lama. Itu masaknya sangat lama. Termasuk rendang tuh Pak, yang katanya ada agama sekarang tuh. Ya masa rendang ada rendang babi gitu. Nah jadi itu karena apa? Bekal. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya kita harus punya bekal zadut takwa. Jadi libasut takwa, zadut takwa. Yang ketiga apa? Dalam Al-Quran dijelaskan apa tuh tentang takwa apa? Kalimatut taqwa, syiar kita itu kalimatut taqwa. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Jadi kalau sudah kalimat taqwa, ittaqullah, itu sudah terbiasa di telinga kita kan tiap hari Jumat tuh saat khotib naik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti sudah terbiasa dengan kalimat takwa, bertakwalah kepada Allah. Maka kalau sudah menerima nasihat takwa itu seharusnya nasihat apapun yang lain kita terima. Karena kita sudah punya kalimat takwa. Wa alzamahum kalimatat takwa wa kanu ahaqqa biha. Jadi orang mukmin itu yang paling berhak dengan kalimat takwa. Karena apa? Mukmin itu menaik terus tingkatnya itu darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, naik terus derajat, enggak pengin turun. Makanya kalimat takwa, syiar takwanya itu adalah selalu ingin bertakwa haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya
takwa, hakikat takwa. Jadi tidak ada satupun nasihat dari Allah dan Rasul yang ditolak. Nah, itu hakikat takwa. Kalimat itu takwa, syiar takwa kita. Nah, insya Allah kita akan dapat apa? Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ahlut taqwa itu adalah Allah. Wa ahlul maghfirah, yang paling layak menerima ketakwaan itu, yang berhak menerima ketakwaan itu adalah Allah. Wa ma, ini ayat terakhir dari surat Al-Muddathir. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah lah ahlut taqwa itu. Nah, jadi kalau kita ingin sama berada dalam kebersamaan dengan Allah, itu kita harus ada libasut taqwa, ada zadut taqwa, ada kalimatut taqwa, agar masuk ke dalam orang-orang yang layak mendapatkan predikat bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini yang mendorong kita terus melakukan apa yang dinasihati oleh Allah dan Rasul. Ahlul maghfirah, ya Allah yang layak memberikan ampunan. Nah, ini faktor-faktor yang membuat kita selalu terdorong kuat untuk melaksanakan nasihat. Tapi kalau kita nggak punya bekal takwa, nggak punya libas takwa, nggak juga punya kalimatut takwa, kira-kira responnya kuat nggak, Pak? Kalau ibarat sinyal itu, sinyalnya, ini kalau nggak ada bekal takwanya itu susah, Pak. Apalagi kayak Qabil tadi. Kaum Nabi Nuh tuh, waduh. Inni da'autu qaumi lailan wa naharan falam yazudhum du'ai illa firara. Nasihatnya itu siang malam, Pak tuh. Dakwah Nabi Nuh itu berapa tahun? 950 tahun siang malam berdakwah dan menasihati kaumnya. Apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firar. Tidak menambah nasihatku, dakwahku sedikit pun kepada mereka kecuali semakin jauh mereka lari daripadaku. Wah. Bertolak belakang banget, bukan tambah dekat kepada Allah. Walam yazidhum du'ai illa firar. Mereka semakin lari menjauh. Ini surat Nuh seperti itu. Makanya beliau digelar dengan ulul azmi minar rusul. Oh. Orang yang sangat tekadnya itu kuat banget, azimanya kuat, karena 950 tahun berdakwah siang malam, jumlah pengikutnya cuma berapa, Pak? 40-an dengan berpasang-pasangan, ya, Pak. Jadi sekitar 80 dengan pasangannya. Ini kira-kira satu tuh kalau dikali berapa tuh, berapa tahun itu dapat satu pengikut? Itu sudah siang malam, betul. Ini kalau kuliah malam Rabu ini kan sekali seminggu doang. Nah, walaupun ditambah dengan kuliah subuh, Sabtu, nanti ada sholat Jumat, kuliah pengajian-pengajian yang lain. Tapi beliau tuh siang malam, Pak. Inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ini malam dan siang. Gua berhenti berdakwah terus. Jadi terbukti punya azimah, tekad, usaha keras, maka disebut salah satu ulul azmi. Itu pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu Nabi Musa. Ini semua yang punya ulul azmi, punya tekad kuat. Nabi Isa juga begitu. Sehingga cuma 12 pengikut, satu lagi membelot tuh. Nah, Nabi Muhammad juga sampai harus hijrah. Sebentar lagi mau hijrah, setahun hijriah. Pamannya sendiri Abu Lahab. Semua sepupunya kan, Abu Jahal juga, Abu Sufyan itu masih satu klan semua tuh, Quraisy. Ketemu pasti di kakek yang keberapa tuh.
Tapi itulah. Subhanallah. Nah, ini pendorong kita untuk bisa melaksanakan nasihat. Baik. Ini tentang tafsir tematis kita berkenaan dengan nasihat. Jadi nasihat itu bisa disebut mau'izah seperti ayat ini, bisa juga disebut ibroh. Ibroh itu artinya yang harus kita lalui. Makanya sudah jadi bahasa Indonesia ibarat juga. Kemudian ada juga nasihat. Kemudian ada juga tausiah. Fala yastati'una tausiatan. Mereka tidak bisa memberi tausiah lagi. Nah, ini ada kaitannya dengan perintah yang lebih ditekankan tuh, seperti wasiat. Makanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, itu tausiah. Makanya sering dipakai juga tuh. Nah, kalau kultum itu istilah Indonesia. Kuliah 7 menit atau terserah Anda. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu hal-hal yang berkaitan dengan tema efektivitas nasihat dan apa keutamaannya ketika kita melaksanakan nasihat. Dan yang terakhir sebagai peringatan dari Allah, ini surat As-Saff, kaburo maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Sungguh besar murka Allah bila kalian mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Nah, ini kita berhati-hati dari tidak melaksanakan nasihat dari Allah karena murkanya sangat besar. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan kita dalam berislam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.